Ya, kami kembali lagi untuk Anda pemirsa di Bincang Sehat bersama Herbal Drink Agarilus. Dan tema kita di malam hari ini juga masih berbicara tentang penanganan asam urat dan kolesterol dengan Agarilus. Tadi Pak Ustadz Haji Ahmad juga sudah menjelaskan bahwa Agarilus ini aman untuk dikonsumsi. Bahkan ibu hamil pun kalau misalkan udah di atas 6 bulan ini nanti akan membantu untuk proses persalinan ya Pak ya. Jadi lebih lancar juga, anak-anak juga nanti BAB-nya juga bisa lancar jika memang mengonsumsi Agarilus. Dan sekarang saya akan beralih ke Pak Dr. Denny nih yang sudah hadir juga di studio. Kita akan berbicara mengenai penyakit asam urat dan kolesterol nih Pak ya. Fokusnya kita lebih ke situ nih. Oke, baik nih Pak Denny, Pak Dokter, sebenarnya faktor utama asam urat dan kolesterol ini oleh apa nih Pak? Oke, sebetulnya asam urat itu sebenarnya sisa metabolisme protein yang tidak terbuang. Oke. Kalau kolesterol sisa metabolisme lemak yang tidak terbuang. Tidak terbuang. Jadi beda ya, asam urat sama kolesterol. Nah, pertanyaannya kenapa tidak terbuang? Iya, itu. Karena yang mengangkutnya lambat, yaitu darah. Oke. Ya, darah merah. Jadi 500 tahun sebelum Masehi, Bapak Kedokteran Sudina Hippocrates mengatakan blood is life. Darah adalah kehidupan. Jadi kehidupan kita sangat tergantung kepada kondisi darah. Nah, darah dapat makanan itu dari usus halus, okay, ya, intestinum. Sementara dia dapat air dari usus besar atau kolon. Yeah. Nah, jadi larinya akhirnya ke pencernaan. Maka kemudian hadis yang mengatakan semua penyakit berasal dari perut itu betul. Betul berarti ya, Pak. Betul. Ya. Jadi ngait dengan Hippocrates itu betul sekali. Oke. Okay. Nah, sebetulnya. Nah, sebetulnya semua kehidupan, semua penyakit kalau saya perhatikan itu semua pusatnya adalah di darah, lalu lintasnya di darah. Saya waktu kecil senang film perang, nonton film perang. Okay. Saya perhatikan ternyata pasukan yang menang itu adalah yang menguasai jalur logistik. Oke, okay, aliran sungai misalnya. Aliran sungai, aliran darat. Pokoknya yeah, pasukan kalau sudah terputus logistik ya dibiarin mati sendiri dia. Oke, okay, betul. Ya kan? Nah, di tubuh kita logistiknya adalah di darah. Jadi penyakit infectious disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur atau penyakit yang sekarang paling banyak degeneratif. Infectious paling hanya 10%-an ya. Sekarang kebanyakan degeneratif. Kenapa? Karena pola makan kita. Pola makan. Banyak pengawet, perasa, pemanis, penyedap, yeah, ya, non-food grade, dan itu menyebabkan darah menjadi kental. Darah menjadi asam. Nah, keasaman darah inilah membuka pintu semua penyakit degeneratif, apapun itu, termasuk kanker. Oke, baik. Nah, yang paling banyak terjadi itu kan di masyarakat itu asam urat sama kolesterol. Iya. Jadi mereka minum obat menurunkan asam urat, menurunkan kolesterol. Alopati atau pengobatan modern yang saya pahami itu sifatnya simptomatis. Gimana itu, Pak? Gejala. Simptom itu gejala. Simptom, jadi ya, ya hanya simptom. Jadi diturunkan sakitnya. Oke. Okay. Nah, selama minum obat. Nanti selesai minum obat muncul lagi. Okay. Begitu seterusnya. Nah, yang betul sebetulnya kenapa sih sampai dia sakit? Karena dia tidak terbuang. Masih ada di dalam. Masih dalam di dalam darah. Nah, yeah. Jadi yang seharusnya adalah dia buang. Okay. Nah, bagaimana cara buangnya? Antara lain adalah dengan membuat si darahnya jadi encer. Iya. Yeah. Katakanlah Mas Novel punya speedboat. Wah, mahal, keren. Di laut, di danau, di sungai bisa kencang. Saya minum lebih induk. Berhenti langsung. Langsung. Mati. Bukan karena mesinnya, karena medianya lumpur, nggak bisa jalan. Oke. Okay. Jadi begitu kemudian kita encerkan dan kemudian kita naikkan pH-nya, kemudian sel-selnya melepas, ya. Nah, kalau sel darah itu harus lepas dulu baru bisa kerja. Harus lepas dulu. Harus lepas dulu. Kerja. Kalau kereta kan harus ngait baru bisa kerja. Iya, betul. Nah, kebalikan. Nah, apa sih fungsi sel darah merah? Ada empat. Apa aja itu, Pak? Satu, mengangkut nutrisi. Mengangkut nutrisi. Kedua, mengangkut oksigen. Itu supaya kita sehat. Iya. Nah, yang ketiga, keempat ini kalau tidak terjadi, dia kan sakit. Apa itu? Membuang CO2. Oke. Okay. Dan membuang toksin atau racun sisa metabolisme. Nah, semua itu dilakukan oleh sel darah merah. Dia tidak bisa kerja kalau nempel. Oke. Okay. Nah, makanya agar lus fungsinya yang terutama adalah dia mengencerkan darah, si plasma darah, sehingga dia terlepas. Dengan saling terlepas dia bekerja. Okay. Dengan bekerja kemudian metabolisme jalan. Nah,
tubuh sendiri, semua organ tubuh termasuk otak, jantung sebagainya bisa bekerja kalau keempat tadi terpenuhi. Ya. Ya, nutrisinya bagus, oksigennya bagus, kemudian CO2-nya terbuang, kemudian toksin terbuang. Jadi secara kerja kinerja tubuh kita sebenarnya persis seperti kendaraan. Mobil adalah satu mesin. Ya. Bahan bakarnya bensin. Setelah dibakar terbuang di knalpot. Iya, betul. Itu racun. Kalau kita enggak percaya coba nyalakan kemudian kita sumpel. Knalpotnya. Ya. Knalpotnya. CO balik lagi, mesin mati. Oke, luar biasa. Benda mati dikasih racun, mati. Oke. Nah, tubuh kita besinya banyak, ya. Makanannya banyak. Oke. Maka toksinnya juga dibuang melalui lima jalan. BAB, panggil bisa? Tahan dulu Pak Dokter ya. Kita ada telepon. Oh, silakan. Oke, baik kita terima telepon kita di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Supian di Plehari. Oke, silakan Bapak Supian di Plehari. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Pak, saya mau tanya. Nah, dia kan punya keluhan nih. Baru kecelakaan sekitar 1 tahun yang lalu. Kebetulan bahu saya ini kan patah. Terus sudah dibawa berobat kemana-mana, sudah coba beberapa obat dari dokter, herbal, diurut, bahkan sampai ke rumah sakit. Tetapi sampai sekarang, kalau lagi istirahat, lagi posisi enak gitu, pasti sakit. Ya kayak gitu. Tapi kalau lagi sibuk, kalau lagi banyak kegiatan, itu nggak terasa gitu loh. Itu gimana kalau berhenti sakit Pak ya? Halo? Darahnya atau dari tulangnya atau gimana? Bingung juga. Ya, Pak Supian. Terima kasih, itu aja sih pertanyaan Pak. Terima kasih. Masih patah? Pak Supian, halo. Halo. Iya, halo. Ya, itu tadi masih patah kondisinya Pak, bahunya? Kalau kondisi tulangnya sudah benar, cuman kalau posisi berbekan patahnya di bagian kanan, di bahu kanan kebetulan. Jadi kalau tak berbaring, kalau bagian bahu kanan itu tertindih atau apa itu pasti sakitnya luar biasa. Oke. Okay. Jadi gimana itu solusinya kalau obat itu? Ya. Buat obat herbalnya itu kira-kira ada efek samping, ada efeknya buat ini atau gimana gitu kan? Oke, okay, baik. Ya. Ya, makasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Pak Supian. Selamat malam juga Pak Supian ada di Plehari ya. Kecelakaan beliau 1 tahun, bahunya patah. Tapi sekarang kondisinya bahunya udah, tulangnya udah nyambung lagi katanya. Tapi masih suka merasa nyeri kalau misalkan tertindih pada saat tidur posisinya menekan bahu. Kemudian pada saat diam tidak beraktivitas itu mulai nyeri lagi. Itu sebenarnya gimana nih Pak Dokter atau Pak Ustadz mungkin yang beri? Mungkin saya kasih contoh dulu ya. Boleh. Kasih contoh dulu. Tapi ini Pak siapa tadi? Pak Supian Plehari. Nanti saya kasih hadiah ini. Oke, luar biasa. Karena sudah ngebel ke sini, interaktif. Nanti saya kasih satu produk kami gratis, Pak. Wow, luar biasa. Best. Selamat buat Pak Supian ya, dapat satu hadiah dari Pak Ustadz. Ya, nanti Ustadz bisa diambil di sini. Oke, okay, baik. Silahkan. Nanti yang selanjutnya kalau ada yang nelpon lagi, kita kasih hadiah lagi. Dapat hadiah lagi. Wah, luar biasa. Mau oleh-oleh nih, Pak Ustadz. Iya, betul. Okay. Oleh dari Jawa. Iya, silahkan, Pak Ustadz. Jadi sebelum Pak Dokter yang menjawab, ya. Saya hanya menceritakan satu kasus di Wonogiri kebetulan. Wonogiri itu ada ibu-ibu yang sarafnya kejepit. Oke, sarafnya kejepit. Kalau jalan bungkuk terus, seperti orang osteoporosis begitu, bungkuk ya. Terus kadang-kadang sakit sekali begitu. Sudah berobat beberapa pengobatan medis sebagainya. Ketika berobat medis memang disuruh operasi, tapi memang dokter di sana juga memberikan penjelasan kalau ini sampai dioperasi nanti kalau ada kegagalan pasti jadi kelumpuhan. Wah. Karena di tulang belakang ya. Iya. Sampai sekian lama tidak bisa ada bisa solusi bukan, ya kan. Baik. Kemudian membeli Agarilus ini, kalau nggak salah waktu itu 5 botol. Tapi botol. Tahan dulu Pak, kita terima telepon dulu Pak ya. Oh iya iya, silahkan. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat. Iya, dengan ibu siapa di mana ibu? Ibu Suparni dari Banjarbaru. Iya, silahkan ibu. Iya, ini mau tanya.
Iya, saya ini kolesterolnya lumayan, asam uratnya lumayan juga gitu loh. Tapi ini minum obat dari dokter, minum terus, kalau berhenti sakit. Oke. Jadi kalau modelnya seperti ketergantungan obat. Sudah berapa lama, Ibu? Rasanya sudah bertahun-tahun sih, Mas. Oke, waduh, udah lama berarti ya? Iya. Oke, baik. Apa saja yang dirasakan, Ibu? Ini kaki, persendian. Yang sakit itu terutama lintuhut. Lutut ya, Bu? Pertulangan kaki, tolong paling bawah. Iya. Oke, baik, iya, baik. Iya, iya. Ada lagi, Bu Suparni? Itu aja. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, iya, Bu Suparni ya. Ya, ya, sama-sama. Baik, selamat malam juga. Pak Ustadz, Ibu Suparni dapat hadiah juga nggak? Gimana? Ibu Suparni dapat hadiah juga? Kita kasih hadiah nggak apa-apa? Dapat hadiah juga, ya, Ibu Suparni. Selamat, Ibu Suparni. Oke, selamat, Ibu Suparni. Nanti silakan ambil ke Duta TV, bawa fotokopi identitas ya, Pak ya. Iya, pasti. Oke, nah kalau Ibu Suparni ini kasusnya, sebelum kita jawab nanti ya, Pak ya. Ini adalah, beliau kalau misalnya berhenti konsumsi obat untuk kolesterol dan asam uratnya itu balik lagi sakitnya. Iya, pasti. Kemudian bertahun-tahun juga sudah nyerinya di lutut, di persendian intinya. Oke, sebelum kita jawab Ibu Suparni, lanjutkan yang tadi dulu ya, nih, Pak ya. Mungkin yang telepon ditunggu dulu biar kita menjelaskannya lebih detail begitu, Mas ya. Jadi yang kejepit sarafnya tadi itu membeli 5 botol ini, alhamdulillah ada perbaikan. Oke. Ya, jarak kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Nah, 3 minggu sudah bagus, sudah bisa jalan ke mana itu, ke kebun dan sebagainya, sudah bisa kerja. Sudah normal berdirinya, Pak ya? Di daerah Wonogiri, Pak. Wonogiri, Jawa Tengah ya. Oke. Nah, kemudian beliaunya anaknya datang ke tempat kami itu sampai beli 1 dus isi 20 itu. Wow. Nah, luar biasa kan, artinya saking yakinnya. Ya. Karena berobat bertahun-tahun tidak sembuh begitu kan. Dan dengan menggunakan Agarilus hanya dengan waktu 3 minggu tadi ya, Pak ya? 3 minggu. Sudah bisa normal lagi berdirinya, normal lagi. Tidak bungkuk lagi dan bisa beraktivitas. Dan ini apakah bisa juga diberlakukan untuk kasus Pak Supian tadi nih, Pak? Pak Supian bisa. Jadi memang kita fokusnya malam ini kita fokus pada asam urat dan kolesterol ya. Iya. Jadi bahkan ini kalau minumnya mungkin 3 sloki sekali minum, kolesterol bisa turun dalam waktu 1 jam. 1 jam bisa turun? 1 jam. Oke. Okay. Baik. 1 jam. Yang penting minumnya 3 sloki sekali minum. Nah, cuman memang nanti berikutnya pola makannya yang harus perbaiki. Oke, baik. Mungkin selanjutnya biar dijelaskan Pak Dokter Deni ya. Tapi memang kalau urusan pola makan ini susah ya, Pak ya. Ya. Apalagi makanan favorit yang bertentangan dengan kesehatan nih. Oke. Ya, gimana Pak Dokter nih? Prinsipnya sederhana ya. Prinsip saya adalah make it simple lah, buat sederhana. Okay. Jadi di seluruh organ tubuh itu selalu ada pembuluh darah, saraf. Saraf sebenarnya sensor untuk pembuluh darah tadi, selalu nempel ya. Jadi kalau di jantung arteri koronaria, nervus koronarius, namanya mirip karena nempel. Dia sensor untuk kondisi darah. Okay. Kalau normal dia normal. Kalau dia kotor, asam, ya, dan tubuhnya kental, oksigennya kurang, dia sensitif. Sensitif artinya sakit. Oke. Semakin kotor, semakin sakit. Kotor sekali, mati rasa. Nah, itu yang terjadi. Nah, Agarilus yang saya suka, karena saya salah satu yang saya pakai adalah Agarilus. Dia mengencerkan darah dan kemudian menaikkan pH. Sehingga si sel darah tadi bekerja. Nah, toksin-toksin tadi dibuang karena dia sudah aktif lagi. Ya, pada saat dibuang, sensitifnya kurang. Jadi sakitnya kurang. Oke. Ya kan? Ini baru yang sakit tadi. Jadi yang kemudian dia terasa sakit itu karena toksinnya dia menempel di situ. Tidak terbuang ya. Tidak terbuang karena kental. Mungkin karena banyak obat. Kecelakaan pasti obat banyak, antibiotik terutama ya. Antibiotik pasti ya. Ibu yang tadi juga sebetulnya disebut terjepit bukan ininya. Dua-duanya sebetulnya disebut saraf terjepit karena terasa sakit. Tapi sebetulnya karena dua-dua akan nempel kan. Iya. Nah, saya pernah punya kasus yang lebih tinggi lagi sebetulnya. Gimana? Kanker. Kanker ya. Sel kanker itu 20 kali lebih kuat dari sel normal. Makan makanan lebih banyak, membuang kotoran juga lebih banyak. Oke. Knalpot baja sama knalpot plek kan beda ya. Iya. Tenaganya beda, pembuangannya beda seperti itu kan. Iya. Nah, saya ketemu pasien yang sudah lebih dari 10 kali di kemo di Darmais Jakarta. Lebih dari 10 kali di kemo. Lebih dari 10 kali. Saya begitu ngelihat Darmais ini masih baru. Saya samperin dan betul ya. Jadi jalannya pelan dan dia sudah harus pakai morfin. Wow.
Karena kemo ini kan keras sekali, kemoterapi ya, terapi dengan kimia gitu kan. Keras sekali, residu juga kebuang, syaratnya sensitif. Untuk menghilangkan, mengurangi sakitnya kan dikasih analgesik. Iya. Analgesik itu penurun sakit. Karena penyakitnya top, kanker, analgesiknya juga top. Waduh. Morfin. Akhirnya ini bulan beres, tambah satu lagi bonus, morfinis. Dan itu terjadi kejadian. Numpuk jadi Pak ya? Numpuk, betul. Pernah kejadian lagi kasus disuntik morfin hingga dosisnya meningkat, hingga suatu saat dia udah disuntik dia masih sakit. Dia bilang, dok, saya masih sakit, saya minta lagi, nggak bisa. Kalau saya teruskan, OD Anda, overdosis, mati karena morfin, bukan karena kanker, konyol kan? Iya. Nah, pada kasus yang tadi itu, dia disuntik itu karena sakit. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya bersihkan darah, kemudian saya bersihkan liver, ginjal, kemudian saya sedot juga dengan ada koyo dari Jepang tuh ya, menyedot toksin dari kulit. Jadi hari itu saya bilang jangan pakai morfin. Maka hari itu tuh seperti dia seperti disetrum ya. Mungkin di sini saya nggak tahu isinya. Pernah semutan nggak? Pernah. Ya namanya semutan ya. Semutan. Ya kalau kejepit ini kan dipegang dor gitu kan. Kayak nyetrum gitu. Nyetrum. Iya betul. Nah, kalau enggak morfin dari itu tuh seluruh tubuh seperti disetrum sehingga dia betul-betul kesakitan, enggak bisa bergerak saking sakitnya. Siksa berarti ya. Malam itu. Saya waktu ingat ke rumahnya 11:30 saya kasih herbal-herbal itu ya, termasuk yang seperti gini gitu ya. Paginya dia bangun, dia katakan sama saya, "Pak, saya bangun hampir tidak sakit." Hampir tidak sakit. Oh, ya. Halo Pak Dokter ya. Enggak apa-apa ya Pak Dokter ya. Silakan. Oke, kita harus break dulu nih untuk Anda pemirsa juga karena nih cukup harus detail ya memang ya penjelasannya ya. Betul. Dan juga nanti di segmen selanjutnya kita akan mengundang satu orang narasumber lagi. Beliau ini adalah nanti akan memberikan kesaksian ya Pak ya tentang menggunakan herbal drink Agarilus dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Suparni tadi yang masih belum sempat terjawab ya. Betul. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama Herbal Drink Agarilus. Herbal Drink Agarilus untuk kesehatan pencernaan dan kualitas darah lebih baik. Agarilus mengandung bahan-bahan yang menyehatkan tubuh, antara lain jamur dewa, probiotik, ekstrak sarang semut, manggis, madu fermentasi. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis seperti kanker, tumor, diabetes, rematik, jantung, liver, kolesterol, stroke, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Berikut kita dengarkan kesaksian pengguna Agarilus. Saya Meslani dari Kesambeng Blitar. Saya menderita penyakit batu ginjal sudah hampir 1 tahun. Saat buang air kecil terasa panas, kadang berdarah dan keruh. Alhamdulillah saya ketemu dengan produk Agarilus. Setelah habis 4 botol, alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Terima kasih Agarilus. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsumsi Agarilus. Herbal drink Agarilus dapat Anda dapatkan dengan menghubungi agen-agen kami.